Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah seluruh pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir di rumah Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak-ibu yang Allah muliakan, setelah banyak pertemuan kita membahas sebelum Ramadhan melalui kitab Qutuful Dahniyah, itu tentang nasihat-nasihat tata cara menjaga diri. Lalu kita sudah belajar tentang macam-macam tipu daya syaitan dan banyak judul yang sudah kita bahas. Dan mulai subuh hari ini kita berpindah ke kitab yang baru. Kita ambil manfaat dari salah satu kitab karangan salah seorang ulama di Syria, yaitu Abdullah bin Hamud Al-Farij. Itu kitabnya bernama As-Sunan Al-Yawmiyah. Itu tentang sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini telah diterjemahkan lebih 20 bahasa. Dan inti daripada kitab ini dan yang akan kita pelajari adalah yaitu menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi dalam melakukan amalan mulai dari sebelum subuh sampai tidur kembali. Jadi kitab ini mengumpulkan semua dalil-dalil apa yang menjadi pegangan kita untuk beramal yang berupa sunnah. Dari mulai sebelum fajar sampai fajar kembali. Dan tentu ini adalah petunjuk melalui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa kita harus belajar kitab ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi bahwa semua yang ada pada diri Nabi itu adalah suri tauladan bagi kita. Dalam surah Ahzab ayat 21 Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah nyata pada diri nabimu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Artinya jembatan untuk bisa bertemu Allah dengan keadaan bahagia, jembatan untuk dapat keridhaan Allah, salah satunya adalah
melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat pada Nabi, melakukan yang disuruh Nabi, meninggalkan yang dilarangnya, kemudian melakukan sunnah-sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau kita belajar usul fiqh, maka dia akan dimaknakan kullu ma udhifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyah. Jadi sunnah itu adalah semua yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik qaulan, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau ada orang yang menyebut tentang sunnah, itu artinya apa yang dilakukan atau disandarkan pada diri Nabi, baik perkataan. Nah, perkataan ini nanti disebut dengan hadis. Nah, perkataan Nabi nanti disebut dengan hadis. Jadi kalau mana perkataan Nabi, mana sabdanya, nah, ini hadisnya, berarti itu adalah salah satu sunnah, iaitu apa yang Nabi ucapkan. Namun kalau dalam dunia hadis, itu nanti diseleksi kembali, ada hadis yang sahih, ada hadis yang derajatnya hasan di bawah sahih, ada hadis yang derajatnya dhaif, lemah. Nanti di bawahnya ada yang dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, jadi derajat hadis ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk melaksanakan amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu dipahami masalah melihat derajat hadis itu kadang-kadang berbeda di antara satu ulama hadis dengan ulama yang lain. Kadang-kadang di sisi Imam Tirmizi hadis ini sahih, tapi di sisi imam yang lain hasan. Kadang-kadang di sisi satu ulama hasan, tapi di ulama yang lain dhaif. Itu bisa terjadi. Maka salah satu yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam ijtihadnya para ulama, karena berbeda-beda melihat derajat hadis. Menurut mazhab Syafi'i, hadis-hadis tentang qunut subuh itu derajatnya bagus. Tapi menurut mazhab yang lain, itu derajatnya dhaif. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Itu biasa terjadi. Yang tidak biasa ketika kita bermusuhan. Berbeda pendapat itu biasa. Para ulama saja berbeda pendapat. Yang tidak biasa ketika kita bermusuhan di atas yang biasa. Ini yang menjadi penyakit umat di akhir zaman, suka bermusuhan di atas sesuatu yang tidak berdosa. Berbeda pendapat itu tidak berdosa. Yang berdosa ketika mulai masuk ke dalam permusuhan. Nah, itu disebut dengan sunnah qauliyah, iaitu perkataan Nabi. Itu mana hadisnya, mana hadisnya. Nah, kalau hadis dhaif, itu belum tentu hadis itu tidak benar. Tapi bisa jadi derajatnya turun karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang paling banyak adalah ketika
pengantar hadis orang yang punya kekurangan, kekurangan hafalan, kurang jujur, kurang amanah. Dari mulut dia keluar hadis, disitulah hadisnya turun derajatnya. Jadi sanad, ya, mata rantai menuju matan itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu matan. Sebelumnya sanad mata rantainya iaitu an abi fulan. Nah, dalam mata rantai ini satu orang saja terkenal tidak jujur walaupun hadis itu benar, ditakutkan gara-gara dia berubah bunyi hadis, maka turun derajat hadis. Jadi belum tentu tidak benar hadis dhaif. Karena selama ini orang ada yang memviralkan seakan-akan hadis dhaif itu salah semua. Tidak. Tidak juga. Bahkan kita dalam menentukan hukum riba itu pakai hadis dhaif. Hadis tentang riba, pinjam meminjam dengan mengambil kembali lebih banyak daripada yang dipinjamkan, itu hadis masyhur yang menyatakan tentang kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Semua transaksi pinjam meminjam yang ujungnya mengambil kelebihan di atas pinjam meminjam atau mengambil manfaat di atas hutang piutang itu, maka jatuh ke riba, itu derajat hadisnya dhaif. Tetapi semua ulama yang pakai hadis itu, semua ulama, semua mazhab kalau sudah bicara masalah riba pasti pakai hadis itu, padahal dhaif. Jadi dhaif belum tentu tidak benar, tapi gara-gara ada orang tertentu berubah derajat hadis. Makanya Imam Bukhari dalam salah satu riwayat diceritakan sendiri di dalam kitab Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar, ketika mencari hadis, jadi an siapa, an fulan, dia cari fulan, lalu fulan ni dengarnya dari siapa, an fulan, dicarinya fulan, sampai pada suatu saat ketika akan mencari hadis itu, beliau melihat dari jauh rumah fulan dan beliau melihat si fulan yang akan masuk ke dalam rantai, mata rantai an itu sedang memberi makan seekor kuda. Mata kuda ditutup. Ini Imam Bukhari belum bicara dengan fulan. Lihat dari jauh sedang memberi makan seekor kuda. Jadi mata kuda ditutup dengan penutup mata. Lalu kuda itu diberi jerami, diberi ember kosong yang isinya kosong, tapi kuda itu ditipu yang seharusnya dia dapat makanan jerami bagus, tapi ditipu dengan jerami yang kurang bagus. Jadi supaya kudanya mau makan, ditutup matanya, dilihat oleh Imam Bukhari dari jauh. Langsung Imam Bukhari tidak menemui lagi orang itu, langsung hadis itu didhaifkan. Kenapa didhaifkan? Dengan kuda saja dia menipu, apalagi dengan orang. Jadi gara-gara profil begitu berubah ini. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, kalau bicara tentang sunnah Nabi, berarti bicara tentang perkataan Nabi, itu sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'aliyah. Sunnah fi'aliyah itu Nabi enggak bicara, tapi perbuatannya, perbuatan hari-harinya. Nabi kalau makan caranya begini, Nabi kalau tidur tidurnya begini, Nabi kalau buang hajat buang hajatnya begini. Itu kadang-kadang bukan Nabi sendiri yang mengatakan, tapi sahabat yang melihat Nabi lalu mengatakan, aku melihat Nabi kalau begini dia begini. Itu pun menjadi tuntunan hidup kita.
disebut dengan sunnah fi'aliyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tidak mengucapkannya. Nah, yang ketiga yaitu sunnah taqririyah, iaitu di saat Nabi setuju terhadap sesuatu, dia mengakui dan menyetujui. Nah, ini contoh paling banyak ketika sahabat pulang dari medan perang lalu berada di tengah padang pasir, tidak ada makanan, yang ada adalah kadal Arab. Kadal Arab atau disebut dengan dhabtun, dhabtun. Jadi sahabat tidak tahu ini halal apa haram. Karena belum tahu halal haram, tentu kaedah secara umum al-aslu fil asya al-ibaha, pada dasarnya semua sesuatu itu boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu kalau dalam urusan muamalah. Tapi kalau dalam urusan ibadah terbalik. Kalau dalam urusan ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim, urusan ibadah pada dasarnya haram sampai datang dalil yang membolehkannya. Kalau dalam urusan makanan, urusan hari-hari, itu dasar hukumnya boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Begitu kaedah cara memahami kehidupan. Pada dasarnya babi itu haram, pada dasarnya babi itu halal, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ternyata sudah datang dalil bahwa khinzir haram. Semenjak datang dalil berubah jadi haram. Dulu sahabat mabuk, minum khamar, mabuk. Jadi sahabat minum khamar dah masuk Islam tu. Itu sudah masuk Islam tapi masih mabuk. Dan Nabi enggak larang karena belum datang dalil yang mengharamkan. Sampai datang dalil yang mengharamkan baru haram. Begitu kalau dalam urusan selain daripada ibadah. Nah, sahabat memakan itu kadal Arab. Setelah dimakan sampai ke Madinah, baru mereka tanya, ya Rasulullah, kami tadi makan kadal Arab adab, apa hukumnya, bolehkah atau tidak? Nabi ternyata diam saja, Nabi tidak jawab. Maka keluarlah satu kaidah, as-sukut yadullu ala ridha, diam menunjukkan ridha. Karena seorang Nabi enggak boleh diam kalau itu haram. Dan mana mungkin Nabi diam kalau itu haram. Nabi harus kasih tahu ini haram. Tapi di saat itu Nabi diam. Maka diamnya Nabi menunjukkan takrir, iaitu boleh. Maka sampai hari ini orang Arab makan kadal Arab. Nah, dijual tu. Di Mesir dijual. Lalu ditempel spanduk sedikit. Obat kuat. Makanya banyak yang makan kadal Arab. Nah, jadi dia sudah berubah menjadi obat kuat. Jadi jemaah menakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sunnah takririyah. Jadi ada tambahan di sebahagian ulama, iaitu sunnah hammiyah. Hammiyah itu keinginan Nabi yang belum terwujud tapi sudah menjadi sunnah. Contoh puasa Tasu'a. Pada dasarnya Nabi menyuruh puasa Ashura 10 Muharram. Lalu datang laporan dari sahabat, ya Rasulullah, orang Yahudi juga puasa Ashura, memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Kata Rasulullah, kalau begitu, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita tambahi satu hari lagi, iaitu hari ke-9 Ashura ke-10, 10 Muharram, Tasu'a hari ke-9, ditambahi Nabi untuk menyelisihi Yahudi, agar Yahudi tidak mengatakan orang Islam ikut-ikutan agama kami. Ternyata Rasulullah meninggal, wafat, tidak sempat melakukan hari ke-9 itu. Tapi walaupun begitu, sudah menjadi sunnah bagi kita
walaupun Nabi belum sempat melakukannya. Nah, jadi itu yang disebut dengan sunnah. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis, ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan derajat yang sahih, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Rasulullah, di akhir zaman, ini potongan hadis tentang kalau nanti di akhir zaman terjadi fitnah, terjadi fitnah besar sampai datangnya Dajjal. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam fase fitnah ini. Fitnah terus-terusan. Fitnah terhadap umat Islam luar biasa. Orang-orang yang munafik mendapatkan tempat di zaman ini. Orang-orang yang menjaga agama hancur-hancuran di zaman ini. Ini zaman fitnah. Dan ini akan terus berlangsung sampai datangnya Dajjal. Itu fitnah terbesar. Apa kata Nabi? Kalau engkau ingin selamat dari semua fitnah sampai meninggal dunia atau sampai kiamat, maka alaikum bisunnati. Peganglah sunnahku baik-baik, kata Rasulullah. Wasunnati al-khulafa al-mahdiyin al-rashidin. Dan juga pegang sunnah dari sahabat-sahabat yang diberi petunjuk, yaitu khulafa ar-rasyidin. Empat sahabat: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kenapa Rasulullah merekomendasi empat ini? Karena empat ini pun sudah diyakini akan mengikuti Nabi. Semua dari Nabi. Dan mereka pun kalau menyelisihi Nabi, pasti mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan empat-empat ini termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Makanya kan kita juga kadang-kadang mengamalkan amalan dari sahabat. Contohnya apa? Salat tarawih berjamaah, itu amalan Umar bin Khattab. Dulu masa Nabi cuma 3 malam. Setelah itu Nabi solat di rumah. Berarti kalau kita mau ikut Nabi saja, kita berarti 3 malam saja boleh tarawih. Setelah itu solat tarawih di rumah masing-masing. Tetapi ternyata tidak. Sepakat 4 mazhab mendirikan apa yang didirikan oleh Umar bin Khattab. Umar yang pertama sekali melakukan solat tarawih berjamaah sepanjang bulan. Sepanjang bulan. Juga Umar yang kemudian menentukan bahawa talak tiga itu langsung jatuh 3. Itu amalan Umar. Di masa Nabi, talak itu berjenjang, bertingkat. Mau talak 1,000, kalau belum pernah talak berarti jatuhnya 1. Mau talak lagi 2,000, belum pernah talak yang kedua, berarti jatuhnya tetap 2. Yang di masa Nabi, di masa Abu Bakar begitu. Di masa Umar, Umar melihat sahabat sudah bermain-main dengan talak. Jadi sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit ceraikan isteri. Jadi perempuan dilecehkan melalui talak. Kata Umar, mulai hari ini barang siapa yang mentalak isterinya dengan talak 3, maka jatuh 3. Tujuan Umar agar sahabat tidak memudah-mudahkan urusan talak. Ternyata 4 mazhab merujuk ke Umar. 4 mazhab pak. Sampai sekarang itu 4 mazhab semuanya mengatakan talak 3 tetap jatuh 3 langsung. Jadi kenapa Umar yang paling banyak? Karena Umar yang paling berani mengambil sikap. Al-Quran di masa Nabi enggak dikumpulkan. Al-Quran tertulis di atas tulang pelepah kayu, pelepah kurma, di atas bebatuan, macam-macam. Lalu kemudian Umar juga yang mengatakan ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau kita tidak kumpulkan dalam satu tempat,
atau tidak dijilid melalui satu buku atau kitab, maka Quran ini hilang. Abu Bakar enggak mau. Kata Abu Bakar, aku tidak berani karena Nabi tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan Quran. Akhirnya didiskusikan lagi oleh Umar berulang-ulang sampai Abu Bakar setuju. Abu Bakar setuju, dikumpulkanlah Al-Quran. Padahal Nabi enggak pernah suruh. Itu berarti ikut sahabat. Dibolehkan empat sahabat ini. Nah, ini kata Nabi, pegang baik-baik sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, kata Rasulullah. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis. Genggamlah dan gigitlah dengan gerahammu, kata Rasulullah. Disuruh gigit dengan geraham. Ini zaman fitnah ni, Pak. Kenapa Nabi membahasakan gigitlah? Karena kalau tidak digigit, lepas. Kalau digigit, kita tersakiti. Waktu ditarik, kita tersakiti. Bisa jadi gigi kita akan rontok, pecah. Tetapi yang sunnah Nabi itu tidak tertarik, tergenggam baik. Ini maksudnya orang di akhir zaman mengamalkan apa yang ada pada diri nabinya itu akan dihinakan, dilecehkan. Artinya kita yang berpegang teguh pada Al-Quran, pada perkataan Nabi, pada amalan Nabi, bahkan kita amalkan perkataan para ulama yang merujuk pada Al-Quran, itu di ujung zaman kita akan dihinakan. Sekarang saja lihat, sedikit bicara tentang apa sesuatu yang bobrok dari rezim pemerintah, itu langsung dicari. Coba bapak viralkan di YouTube tentang kebobrokan Luhut misal. Oh, habis Pak. Karena para munafik, para kafir di akhir zaman diberi Allah kesempatan. Jadi ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya bahasa sunnah ini diajarkan lagi dalam usul fiqh, itu nanti namanya ada yang sama, yaitu mustahab, mandub. Itu juga maksudnya adalah sunnah. Jadi kalau disebutkan mustahab atau mandub, ini namanya sunnah. Dan ketika sunnah itu sudah kita amalkan, ya, ketika sunnah-sunnah Nabi itu sudah kita amalkan, maka buahnya, buah dari pengamalan itu adalah yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Jadi diberikan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Nah, itu buah daripada amalan sunnah tadi. Maka kan kita sering dengar, nanti dalam usul fiqh itu ada yang namanya hukum taklifi, ada hukum wada'i. Hukum taklifi lima: wajib, haram, wajib, sunnah. Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Lima. Nanti ada hukum wada'i, itu yang berhubungan di dalam hukum taklifi tadi. Nah, di situ para ulama mendefinisikan wajib apabila dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu buah daripada sunnah. Karena sunnah itu penjabarannya macam-macam. Ada yang wajib, perintah Nabi wajib dilakukan. Kita juga wajib taat pada Nabi. Ada perintahnya yang harus ditinggalkan, makanya kita juga harus tinggalkan. Nah, jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang amalan-amalan yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini amalan ini dikumpulkan oleh para ulama ingin diberitahu ke kita. Bagaimana hidup sehari-hari kita, mulai dari sebelum subuh sampai
tidur kembali. Apa yang Nabi lakukan, dan itu menjadi petunjuk hidup bagi kita. Ini inti daripada kitab ini. Sedikit lagi, dulu para sahabat itu mengamalkan dari nabinya. Itu dulu enggak, sahabat tidak bertanya ini hukumnya apa, wajib atau sunnah atau makruh. Itu definisi lima hukum itu, itu baru ada kemudian dibagi, itu baru ada kemudian. Di masa Nabi, sahabat tidak peduli mau wajib, mau sunnah atas nama dari Nabi, diikuti semuanya. Karena mereka tahu bahawa jaminan yang mengikuti Nabi itu pasti akan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka enggak peduli ana dia tanya nyapa wajib pun sunnah yang ana dia tanya punya. Tetap mereka ikut semua yang Nabi katakan. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Salim radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Ummu Habibah taqul, aku mendengarkan Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, man salla isnatai asyrata raka'ah fi yaumin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap 5 waktu atau sehari semalam, maka dijamin dibangunkan rumah untuknya di surga. Ini ada paket 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib. Sudah 10 eh? Betul 10. 8. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 4 ba'da duhur. 4 sebelum duhur. Mohon maaf, 4 sebelum duhur kalau paket 12 ini. Mau ngambil paket 12 ini, paket dibangunkan rumah di surga, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Yang rutin terus sampai meninggal melakukan ini, dijamin masuk surga. Tapi jangan enggak solat yang wajib. Baik ni fikir, oh benar ustaz, ni ada kesemayang wajib, boleh ikut semayang jangan mentah. Jangan bangai namanya. Ini maksudnya, yang solat wajib pun, solatnya kan bisa khusyuk, bisa tidak. Tapi kalau dia barengi dengan 12 rakaat salat sunnah rawatib yang disebutkan tadi, dia tetap diizinkan masuk surga Allah. Sudah dibangunkan rumah. Jadi yang mau dibilang apa ini? Sahabat yang mendengar hadis ini, qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah yang mendengarkan langsung dari Nabi mengatakan, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah. Semenjak aku mendengar itu dari Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan 12 rakaat itu. Lalu Anbasah yang mendengar dari Ummu Habibah mengatakan, semenjak aku dengarkan dari Ummu Habibah tidak pernah aku tinggalkan yang 12 rakaat itu. Lalu Umar bin Aus yang mendengarkan dari Anbasah juga mengatakan yang sama, semenjak aku dengarkan dari Anbasah tidak pernah aku tinggalkan. Terus saja Nu'man bin Salim yang dengar dari Umar bin Aus mengatakan, semenjak aku dengarkan dari Umar bin Aus tidak pernah aku tinggalkan lagi 12 rakaat itu. Itu model sahabat mendengarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah mengatakan, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma, maukah engkau kuajarkan amalan yang terbaik seperti yang engkau tanyakan? Kata Rasulullah, iza akhastuma madaji'ukuma, apabila kalian berdua, karena ini rawinya untuk dua sahabat, ketika kalian ingin tidur atau sebelum tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, fahuwa khairul lakuma min khadim. Itu amalan itu lebih baik daripada
engkau melakukan amalan-amalan rumah. Khadim itu amalan-amalan rumah macam-macam. Seorang isteri melakukan macam-macam, tapi ketika dia merasa lelah, dia amalkan ini, itu lebih baik untuk menghilangkan kelelahannya. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma taraktuhu munzu sami'tuhu minan nabi." Semenjak aku dengarkan dari Nabi kalimat itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Lalu disebutkan oleh sahabat, "Wala lailata siffin," walaupun malam waktu perang, engkau juga tidak meninggalkan zikir itu. Kata Ali, "Wala lailata siffin," di malam-malam perang Siffin pun tidak aku tinggalkan amalan itu. Nah, jadi begitu contoh kehidupan para sahabat. Asal dengar dari Nabi ini, lakukan ini, nah, itu mereka lakukan habis-habisan, karena mereka yang paling tahu tentang janji Allah, janji Nabi pasti tidak diingkari, pasti hidup bersama Nabi di surga. Nah, itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita perlu belajar tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelum subuh sampai subuh kembali. Insyaallah nanti minggu yang akan datang kita baru masuk ke pokok-pokok apa saja amalan itu. Nah, jadi sebagai penutup, nanti amal ini dibagi atau disusun oleh pengarang kitab ini, ya, itu menjadi 7 fase, 7 level, iaitu maqablal fajri, sunnah-sunnah sebelum subuh, wa waqtul fajri, sunnah-sunnah di waktu subuh, sudah masuk waktu subuh apa aja yang dilakukan. Kemudian wa waqtu duha, waktu sudah masuk waktu duha, sudah habis waktu subuh masuk waktu duha, apa saja yang bisa yang kita lakukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqtu dhuhur, di waktu dhuhur apa saja yang Nabi lakukan yang menjadi petunjuk bagi kita. Wa waqtul asar, di waktu asar. Wa waqtul maghrib, wa waqtul isya. Nah, kemudian waktu isya, waktu isya itu kan dari habis maghrib sampai subuh kembali, itu waktu isya. Apa saja yang Nabi lakukan, itu semua dikupas oleh ulama ini untuk memberitahu kita, lakukanlah hidup ini, jalanilah hidup ini sehari-hari seperti Nabi melakukannya. InsyaAllah surga milik kita. Dan insyaAllah kita akan bahas nanti poin-poinnya mulai dari minggu yang akan datang. Untuk subuh hari ini saya rasa kita cukupkan, kerana ini hari bukan tanggal merah. Kita berharap semuanya merah, tapi sayangnya hari ini kembali hitam. Jadi bapa harus kerja, ibu harus kerja. Jadi kita cukupkan dulu. Sebelum saya tutup 5 menit, ada yang ingin ditanyakan?